Negeri ini siapa menang, siapa beliau akan datang, kita tak tahu. Tapi tanggungjawab kita. Tambahan pula petani dan nelayan ini, tambah sekali petani, nelayan kecil, majoritinya adalah bumi putera dan orang Melayu kita. Jadi kita tak kira ini, kita cuba bantu. Saya pi melawat tang mana pun ada tempat yang mereka dah buat usaha bela lembu ke bela ayam ke, cuma dia orang tak cukup duit untuk berkembang. Kita cuba cari jalan membantu mereka. Betul saya pi Kelantan pun ni, saya tak tanya pun anak muda yang bela lembu itu, kamu parti apa? Cuma orang duk main, saya naik belakang lembu. Depa ni tak pernah tengok orang naik lembu, naik kebau ni biasa ya. Apa saya belah kebau dulu di kampung di Seberang Perai tu, saya duduk atas belakang kebau tu, kadang-kadang saya duduk atas tanduk, bukan ujung tanduk, tengah kepala. Saya kebau duduk makan tu, saya duduk atas kepala budak-budak waktu itu. Tapi budak lah dia tak pernah tengok, dia tengok menteri naik lembu dia terkejut. Saya bukan tekat lembu sky apa ni, apa terbang apa tu, sky, bukan skyhawk, Sukhoi. Sukhoi pun saya naik. Orang kata umur 60 lebih boleh naik Sukhoi. Saya naik. Dia naik terbang tinggi mana, tak apa. Kita, orang kata kita terlibat dalam benda itu, kita menjiwai bersama dengan orang-orang kampung, bersama dengan para petani dan nelayan. Kita nak martabat petani dan nelayan dipertingkatkan pada masa akan datang dengan segala bentuk teknologi moden dan sebagainya. Tadi saudara Datuk Mahfud dah sebut, ini favorite subjek saya yang duk ceramah selalu. Kita ni berlawan dah dalam politik. Katalah kat kami tak pandai memerintah ke, tak pandai jaga ayam, tak pandai jaga telur, tak pandai jaga sayur, hantam. Kalau rakyat terpengaruh dengan hujah kamu, 4 tahun lagi ikut rakyat lah. Nak pilih kerajaan perpaduan tak apa, nak tolak PN pun tak apa, tak ada masalah. Tapi janganlah hukum di sudut agama yang berubah dari masa ke masa. Dulu hampa kata UMNO Kapiak, lepas itu bersahabat dengan UMNO Anugerah Allah, lepas itu DAP Komuni, lepas itu baik dengan DAP Tahaluh Siasi, kempen calon DAP di Teluk Intan, Presiden PAH kempen. Kemudianlah DAP balik, komunis balik pula dah. Jangan kita hukum-hukum begitu, bahaya. Sekarang dah 7 buah negara Islam hancur daripada pahaman-pahaman ini. Afghanistan, Iraq, Syria, Lebanon, Somalia, Sudan, Libya. Sekarang Sudan ni bertelagah antara 2 pemimpin tentera, mati 3,000 orang lebih dah. 100% yang duduk di Khartoum itu sunnah wal jamaah. Perang berubah apa kita tak tahu. Perang pula bermula bulan Ramadan, sampai lah tak habis lagi. Siapa pelarian? Orang Islam. Siapa yang menembak? Orang Islam. Siapa yang mati? Orang Islam. Siapa adu domba? Itu tak tahu. Sampai bila orang Islam nak jadi macam ni? Ya, kita berlawan dalam politik tak apa. Kami tak pandai memerintah, tuduhlah. Tak apa. Tak pandai ekonomi, tuduhlah. Tapi jangan mengatakan puak kita ni puak yang apa ni? Musuh Allah. Tak ada akidah. Ini hadirin sekalian, benda-benda seperti ini kalau kami retaliate balik, kami kata kamu pun musuh Allah juga, akhirnya daripada pertarungan mulut bawa kepada pertarungan fizikal. Pihak keselamatan kena ambil perhatian khas perkembangan seperti ini, bahaya. Dulu kita tengok berakhir dengan apa peristiwa Mamali. Perjuangan kita adalah jihad. Kita menentang UMNO, bukan hanya UMNO, kerana UMNO menegakkan perlembagaan penjajah. Mati kita adalah syahid. Kita pegang, saya pegang, kerana ini adalah arahan dan juga bersandar ke Quran dan hadis. Tapi mari tahun 2018, UMNO kawan kita. Ini satu anugerah Allah bersama UMNO. Nampak tak? Jadi permainan itu menyebabkan berlaku kerosakan dalam masyarakat.
Sekarang bila timbul pula pahaman-pahaman ini, pelabur dia tengok ni, pelabur-pelabur asing, dia nak perhabis duit, nak perhabis, nak labur beratus juta, berbilion. Dia tengok suasana politik, dia tengok suasana politik baik Indonesia sekarang, dia pergi Indonesia. Suasana politik baik di Vietnam, mereka pergi Vietnam. Sekarang suasana politik baik di Kamboja, mereka pergi Kamboja. Suasana politik baik di Singapura, orang pergi Singapura. Tapi kalau mereka melihat munculnya pahaman yang boleh membawa kepada ketidakstabilan, pelabur mana nak datang? Ah, ini yang kita kena lihat. Kita bercakap sedap di stadium, takbir pula ramai-ramai, seronok. Tapi dunia perhati. Sekarang dia beranitan, dia beranitan siapa nak melabur. Ini Pak Haji Hijau kita. Kalau ada 10 juta nak pergi melabur di Afghanistan, nak mendarat kapal terbang belum tentu boleh. Asal lagi wanita tak boleh kerja lah, wanita tak boleh sekolah lah, dengan pandangan ulama' ni belain pula semua. Berlaku sedemikian rupa. Siapa nak melabur di Sudan keadaan sekarang? Sebab itu kita bercakap mudah je nak bagi orang takbir. Saya dulu orang takbir lagi ramai. Tapi kita pahaman takfiri ni, dia cukup berbahaya. Yang orang lihat, kalau tersalah urus, dia membawa kepada perkara yang tidak baik yang berlaku di Syria. Sampai sekarang baru reda. Berapa tahun pertumpahan darah di Syria? 8 tahun lebih. Pertumpahan darah di Iraq sampai berpuluh tahun, sampai sekarang belum reda habisnya, tapi itu dah beransur reda. Mengambil masa nak perbaiki balik itu belasan tahun. Kita dalam keadaan elok, tenteram, negara kita dalam keadaan bagus, aman. Jangan kita rosakkan pandangan-pandangan yang melahirkan satu pandangan yang buruk. Nak kritik dalam politik tak ada masalah. Sebab itu orang berani melabur di Amerika. Kenapa? Siapa menang pun, Demokrat kan menang, Republican kan menang, mereka tahu kerajaan tetap berjalan. Orang melabur di England, tunjuk perasaan tiap-tiap minggu di England, mereka tahu menang konservatif kah, parti boroh kah, mereka tahu kerajaan tetap ada. Di Indonesia, sama ada menang Jokowi kah, sama ada menang Prabowo kah, mereka tak kisah. Tapi yang lebih hebat, Prabowo join dengan Jokowi tubuh kerajaan. Macam kita lah, Zahid Hamidi dan BN musuh politik kita. Tapi bila tak cukup kerusi untuk memerintah, kita bersama dengan musuh politik kita bergabung. Kita bukan negara yang pertama yang buat benda ni, Indonesia dulu. Kalau masa kempen Prabowo lawan dengan Jokowi, apa mereka tak kata? Himpunan mereka dihadiri oleh juta, bukan ratus ribu. Prabowo hentam Jokowi, Jokowi jawab hentam semua. Lepas pilihan raya, nak stabilkan Indonesia, Jokowi ambil Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Kita pun begitu juga, belum pilihan raya dulu macam-macam lah, nak menegakkan perjuangan politik masing-masing. Tapi bila siapa pun telah tubuh kerajaan, Zahid Hamidi dan BN setuju, okey, ayuh datang, kita bincang dari masa ke masa bagaimana nak jaga kerajaan ini. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menumpukan soal kemiskinan lebih awal. Saya letak dia mirip pemerintahan macam Tun Razak, bakal lebih hebat daripada zaman Tun Razak. Dan dia tumpukan dulu hal kemiskinan ini. Saya sebut tadi TVET. TVET ni, dia mau swasta yang untung berbilion ni, tolong buat TVET. Sebab kerajaan nak guna wang itu untuk kerja-kerja yang lain. Dulu TVET ni, sekolah vocational, kerajaan buat. Sekarang kerajaan terus buat, tapi biarlah tanggungjawab tu pergi kepada swasta, pihak swasta. Ini tumpuan Dato' Sri Noah. Dan tiap-tiap kali bila jumpa saya, dia tak nyalain. Jangan amat, makanan dah cukup. Sebab keterjaminan makanan ni jadi isu dunia sekarang. Bukan kata di Malaysia, di seluruh dunia, kerana berlaku cuaca yang tidak menentu. Perang yang tidak menentu, Ukraine dengan Rusia tak bila nak tamat. Semuanya itu menyebabkan kos, harga pasaran, harga barang kita import. Kenapa import? Kena import misalnya makanan ayam. Kita tak ada lagi jagung yang ayam makan tu, green corn. Kita tak ada lagi soya.
semua tu kena import. Bila harga tinggi naik, kita menanggung beban. Dan harga ayam, harga telur dan sebagainya berubah dari masa ke semasa. Tetapi yang kita kena jamin, makanan tu ada. Jangan jadi macam negara-negara Afrika, murah ke mahal ke, makanan pun tak ada dan rakyatnya mati kelaparan. InsyaAllah Malaysia tidak sampai ke peringkat itu. Dan Perdana Menteri dia ambil berat hal seperti ini. Dia duduk syarah dulu dalam ABIM kah, dalam kerajaan kah, masa keluar penjara kah, dia selalu bawa slogan yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa ke dana. Dia tak mau di bawah pemerintahannya jadi begitu. Sebab itu dia tumpu hal membela orang-orang miskin ini. Sebab itulah hadirin sekalian, pada pilihan akan datang ni, memanglah kalau kerajaan ini diperintah oleh Puan Lim pun, projek-projek kerajaan federal akan berjalan. Tapi dia lebih mudah kalau kita kalih bagi sama. Betul ke tak? Ini saya sebut dalam parlimen baru ni, kalih bagi sama tu lebih mudah supaya kita dapat menyelaraskan dalam bentuk pembangunan, bantuan dan sebagainya dengan lebih baik dan tertib. Begitulah juga hadirin sekalian, golongan ulama-ulama ni mereka terus memimpin ummah, tapi elakkanlah patua-patua mengaut yang akhirnya bukan orang Islam, orang bukan Islam pun melihat Islam ni berubah-ubah pendirian. Itulah macam Pulau Pinang sekarang dipertuduh, kata Pulau Pinang jadi macam Israel. Israel tu bunuh orang Islam, orang bukan Islam, penduduk Palestin tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari di Pulau Pinang berapa orang dah orang Melayu dibunuh sejak kerajaan dipimpin oleh Ketua Menteri DAP? Ada ke tak? Mufti Pulau Pinang dah jawab, bantuan sekolah agama, bantuan masjid, bantuan tahfiz, bantuan pengelola masjid bertambah naik berganda. Naik begitu banyak di bawah kerajaan kita di Pulau Pinang. Tapi dua kempen ni, dulu kata kawan, kawan Aziza, kalau tak terima 355, kamu masuk jerat Cina. Lah bila depan merintah hati sekalian, 355 dia membisu, tak sebut langsung. Aku tak boleh, aku terkah ni, aku tak boleh ni. Geram dah ni. Bukan kata 355 tak sebut, judi yang Guan Eng peturun, dia penaik balik. Punya anak haram jadahnya. Bila tak berkuasa, mana 355? Oh, masa berkuasa 3 tahun, mana 35? Sebab apa? Duk kulum coklat, buka mulut coklat jatuh. Duk. Sebab makan sagon, sagon ni dia clean. Kalau hang buka mulut, dia bersemuk. Orang tanya macam mana ustaz? 355. Duk-duk. Judi ni Guayan turun daripada 22 kali, turun ke 8. Draw. Tak hapuslah turun. Mai depa merintah naik balik ke 28. Masa tu tak sembang 35 lah, sembang balik lah. Ni puak yang nak lawan depa ni, puak yang apa, menderaka Allah. Musuh Allah. Musuh Allah. Enemy of God. Kita bagi bantuan sekolah agama, bagi bantuan berbagai-bagai tahfiz, peruntukkan kepada Jabatan Agama Islam dan Jabatan Menteri bagi agama lebih 1 bilion. Ini musuh Allah. Hentikanlah kempen-kempen macam tu. Nak hentam kami dalam pentadbiran, tak kena bantai. Nak bantai Perdana Menteri, bantai. Nak bantai Menteri Pertanian dan Keterjemahan Makanan, di mana tak kena, silakan bantai. Tapi janganlah letak kami ini musuh Allah. Kecil hati tak apa, kok-kok kami pun nanti sampai tak ada hati. Kecil tak apa kan. Jadi macam negara-negara yang saya sebut tadi itu, tak guna dah waktu itu. Nasi dah jadi bubuk. Nasi jadi bubuk tak apa, kita boleh makan moy. Kalau dia hangit, habis. Itu yang kita kena jaga ni hadirin sekalian. Dan saya yakin insyaAllah ya, kerana Islam terancam yang dikempen pada pilihan raya bulan 11 tahun lepas, dan rakyat umat Islam terperangkap dengan isu mereka itu, termasuk anak-anak muda, saya yakin pilihan raya ni mereka faham. Dan mereka lihat di bawah pemerintahan kita tak ada apa yang terancam. Ada Suruhjaya Pah Perak, dia kata kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan diizinkan.
lah ni kita dah merintah lebih 7 bulan. Ada tak lelaki kahwin dengan lelaki perempuan? Ada ke tak? Saya tak tahu, aku tak tahu, tolong bagi tahu. Nabi tengok pasangan mana yang kata hebat menyendur. Misai bertemu misai. Lesung bertemu lesung, alu tidak berguna lagi. Itu bahasa saya 20 tahun lalu nak keluar balik dah tu. Tak ada. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim, PH memerintah, wanita-wanita Melayu di sekolah diizinkan semula, diarahkan semula pakai skirt. Ada arahan sekarang Kementerian Pendidikan supaya wanita-wanita sekolah pakai skirt semula. Kalau tak ada, muhong lah dia. Muhong ke tak? Takkan hampa adik-beradik hampa nak sokong parti muhong tu? Ya, kalau ada, beritahu. Rasuah dan penyelewengan, kok kami tak tahu, bongkar. Tak apa, SPRM ada, ambil tindakan. Ini yang hadirin sekalian yang kita harap. Pilihan raya 2 bulan ni apa, awal bulan 8 ni, tarikh tak tahu lagi lah. Kita harap pakat kalih belaka dan kita mau kerajaan PAN insyaAllah memerintah negeri Kedah dengan mandat daripada rakyat negeri Kedah. Ya, jangan biar Pulau Pinang tu bersama dengan Kedah. Nanti Kedah campur Pulau Pinang, ramai Cina pula, DAP pula jadi Menteri Besar Kedah. Jaga ruh, hampa duk maki DAP, ya hampa ajak berjantung, maha mampu. Nanti pula Siam kata, kami tengok Kedah lah ni, hebat dah ni. Dia mai pula nak ambil balik, jadi isu. Wilayah persekutuan pula, Selangor kata, kami nak ambil balik. Sebab wilayah persekutuan ni diwujudkan hanya selepas 13 Mei. Mai pula Sultan Sulu kata, kalaulah Kedah boleh ambil Pulau Pinang, kami pun nak ambil Sabah. Ha, kacau balau. Johor pula kata, Singapura tu hak kami. Sultan Hussein, Sultan terakhir. Kita pula nak ambil Singapura. Kacau balau habis. Ha, itulah kita nak cakap sesuatu ni, pertama hal-hal sejarah, hal-hal undang-undang kena jaga. Sebab dia boleh menimbulkan kekerohan jangka pendek dan jangka panjang. Sekarang ini Pulau Pinang terus maju dengan agenda mereka. Kita harap Kedah akan terus maju di bawah kerajaan perpaduan pada bulan Ogos nanti. Sekian dulu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.